Video singkat ini ada pendapat mengenai batang anggur yang gepeng seperti ini. Ini katanya pohon itu nggak sehat atau kurang bagus pertumbuhannya ya. Ini kita buktikan. Ini ya batang bawahnya gepeng seperti ini. Kita lihat pertumbuhan atasnya. Ini sistem para-para dengan dua sekunder bawah. Maaf, sekunder belakang dan sekunder 2 di depan, jadi kayak huruf H ya. Tuh. Nyatanya rimbun-rimbun aja. Tunas air juga sehat-sehat. Nih. Daunnya. Sampai saya Excel break nih, saya potesin pucuk-pucuknya. Nih. Di sini dengan batang gepeng pun tapi ya pertumbuhannya bagus juga. Tuh daunnya hijau pekat dan lebar. Ini ada satu lagi, batangnya pun gepeng sama ya, gepeng tuh, batang bawahnya sama gepeng juga. Ini sistem para-para dengan saya belokkan menjadi sekunder. Ini batang sekundernya sehat-sehat. Daunnya pun ya, nih, lebar ya. Ini dari tunas air tersiarnya. Jadi sebenarnya untuk batang yang gepeng itu kalau di saya sih nggak mempengaruhi pertumbuhan atau kesehatannya ya. Nyatanya sehat-sehat saja ya, atau pertumbuhannya bagus. Nih, batang gepeng. Katanya ada yang bilang gepeng itu pohonnya nggak sehat, pertumbuhannya kurang bagus seperti itu. Tapi di sini alhamdulillah tetap bagus pertumbuhannya. Ini saya pakai pupuk hidroponik.